saya memang dilahirkan sebagai laki. Memang dulu masa lebih kecil, masa sekolah rendah semua, memang pergaulan saya memang ambil laki saja. Macam biasa, tak ada perasaan apa-apa lah. Cuma masa tu tak ada apa-apa perubahan ya? Tak ada apa-apa perubahan lagi. Lepas tu start pada umur saya 13 tahun, nak naik menegak ke remaja, saya perasan yang perubahan tu ada perubahan sikit pada diri saya. Saya jadi lebih lembut lah, lebih ke arah kewanitaan. Masa tu saya mula perasan macam ada cemuhan daripada rakan-rakan, macam saya menjadi tak selesa. Pada masa tu ibu bapa saya ingat sangat macam keliru lah. Okay, dia tak tahu apa yang berlaku kepada anak dia ni, dan membuatkan saya jadi malu. Malu, segan, mereka saya nak pergi sekolah ke, macam rasa macam hari tak kena, saya segan, saya tak nak pergi sekolah. Saya macam tak nak lah pergi sekolah, sebab saya macam segan. Dalam umur saya 14 tu, saya pergi check. Mula okey je. Lepas tu dalam umur 12, saya check lagi. So dia, saya memang disahkan, misal tak nyata. Nasihat doktor cuma berkata kuatkan semangat lah. Sebab memang tak boleh buat apa, sebab terhasilnya hormon perempuan yang lebih dekat dalam badan saya. Yalah, memanglah nak menghadapi benda tu memang susah lah. Orang cemuk, kadang family pun malu. Dia malu kadang orang cakap dengan adik, ya anak aku tu lembut lah, kata macam tu. Tapi kita sebenarnya pun tak nak macam ni sebenarnya. Pengalaman yang paling teruk lah bagi saya lah, masa kecil, masa saya kat sekolah. Biasalah kita akan menggunakan tanda lelaki kan. Tapi masa saya masuk tanda lelaki tu, macam adalah seorang lelaki ni yang cuba melakukan perkara-perkara yang tak elok kat saya lah. Okay, dari situ saya rasa teruk lah kan. Saya ni lelaki, tetapi saya dia macam diperlukan sedemikian rupa, macam diraba. So saya kat situ saya sedih lah kan, kenapa sebenarnya lelaki ni buat macam tu kat saya. So saya rasa macam saya jadi rendah diri, martabat saya tu dah jatuh sebagai seorang lelaki. Lebih kalau muka nampak dah, mungkin lagi orang takkan lain. Kita nampak kulit putih gebu, lepas tu muka sikit terasa, memang bulu memang sikit, memang tak ada. Dia kata nak tubuh pun sikit-sikit, anak-anak je. Yang paling ketara, breast makin membesar. Jadi punya titik tu makin membesar tanpa hormon, tanpa pengambilan apa-apa pemadam plastik sukan. Mula dia tumbuh biji je. Kecil lah biji, sakit je biasa. Tapi lama-lama dia macam makin membesar, makin besar. Bayangkan kalau saya pakai baju lelaki, macam mana benda tu? Lelaki yang berpayudara, macam mana rasa? Lelaki ada payudara, apa rasa? Tapi period tu memang tak ada. Tapi saya tahu kenapa benda tu tumbuh. Kalau betul kan saya ni perempuan, ada period kan, tapi tak, memang tak ada. Jadi doktor kata saya perlu memilih yang lebih dominan, yang lebih dominan untuk saya lah. Apa yang saya cenderung ke arah apa, wanita. So doktor memilih supaya saya menjadi seorang wanita. Okay. Yes. Saya terpaksa pergi kolej swasta sebab tak ada sampai kerajaan. So saya terpaksa pergi kolej swasta untuk melanjutkan pelajaran. Saya situ, tapi tanggungjawab atas saya sendiri dah. Tak boleh buat pinjaman semua. Semua bayaran semua 100% pada saya. Itulah. Saya tahu sebenarnya bukan saya seorang saja yang hidup macam ni. Saya rasa ada ramai lagi yang macam saya kat negara ni. Cuma senasihat saya kepada orang yang senasihat macam saya ni, supaya kuatkan semangat anda. Okay, sabar menunggu dugaan. Kita ingat sebagai orang Islam, kita ada Tuhan. So Tuhan tu tahu kita, Tuhan tu faham kita. Saya tak melanggar apa-apa hukum Islam. Cuma okay, daripada situ kenapa masyarakat macam saya? Sebab saya memang tak melanggar apa-apa pun hukum Islam. So saya harap masyarakat ni lebih terbuka dan lebih menyelidik dulu. Anda balik pada Quran. Sebenarnya saya, siapa saya ni? Macam tu. Supaya sebelum macam saya tu, dia selidik dulu saya siapa.